kali 1 itu 0,1. Ya, kita konversi yang sama dengan lebih besar dari 0,1 itu ini. Maka jawabannya adalah A. Ya. Dan jika C-nya sama dengan 3, maka lambdanya sama dengan 0,1 dikali 3. Itu 0,3. Berarti enggak ada. Yes. Ini. Dan seterusnya. Jika C sama dengan 8, maka lambdanya akan 0,1 kali 8 dengan 0,8. Jadi threshold-nya ada di 0,8. Kita lanjut ke yang berikutnya. Mengenai fase relation, ya. Ini fase operation. Operation D1 dan D2 union dari D1 dan D2, maka kita nilai ambil nilai maksimumnya, ya. D1 dan 1 maksimum 1, 0,75 dengan 0,6 maksimumnya adalah 0,75 dan seterusnya. Dan untuk irisan kita ambil nilai minimumnya. Kalau komplemen berarti 1 minus membership function dari D1. Sedangkan untuk difference, ya. Difference berarti D1 diiriskan dengan komplement dari D2. Cukup jelas ya, saya kira ya. Dan soal nomor 3 mengenai composition, ya. Fase relation dengan Cartesian product. Di G itu sama dengan F di Cartesian product dengan D. Ya, sama dengan matriksnya ini 0,4 0,9, 0,6, ya. Dan dengan 0,1 dan 1. Sehingga kalikan ini ambil minimumnya 0,1, 0,4, 0,1, 0,9, 0,1 dan 0,6. Selanjutnya kita kompos fase set G ini, ya, dengan E. Ya. Ya, ini akan E-nya adalah 0,2, 1,0, 0,3, ya. Nol koma satu,
0,1, 0,1, 0,4, 0,9, dan 0,6. Perkaliannya menggunakan max min, ya. Max kemudian minimum dari 0,2, 0,1 minimum 1, ya. Dan 0,1 minimum 0,3 dari 0,1 dan max 0,1 0,1 dan 0,1. Jadi yang berikutnya ini dengan ini, ya, ini dengan ini, yang satu, sedangkan yang berikutnya adalah dengan keduanya. Itu max min 0,2 0,4 min 1 dengan 0,9 min 0,3 dengan 0,6. Max 0,2 0,9 dan 0,3, ya. Ini adalah 0,9. Ya. Metodenya adalah yang ini. Kita lanjutkan, ya. Dan ini sama dengan yang exercise, ya, latihan. Sudah diisikan saja. Pak, Pak Mulyono. Ya. Ya. Kalau ada, halo. Kalau bisa dikasih jeda dulu, Pak, biar bisa di screenshot caranya yang di annotate. Oh, oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, Pak. Ya. Yeah. Thank you. Ya kan. Kita lanjut, ya, ini untuk masih information situasi inference sistemnya, ya. Ini tadi ada tiga cara, Mamdani, Sukamoto, dan Sugeno. Ya. Fase inputnya sudah diberikan, ya. Juga fase outputnya, ini untuk yang Mamdani. Range-nya, inputnya speed, ya, itu dari 1000 ke 5000. Dengan temperaturnya dari 100 Kelvin ke 600 Kelvin. Sedangkan outputnya 2000 dan 1000 RPM. Nah, diminta kita menghitung outputnya ketika temperaturnya 500 Kelvin dan speednya 2000 RPM. Kalau 500 Kelvin, di sekitar sini, ya. Ya. 2000 di sekitar sini. Misalkan dari slow, high, and then small. Ya. Slow, high, small, maka slow ini sini. Kemudian temperaturnya high, berarti sini. Dan outputnya adalah small ini. Ya. Berarti kita ambil minimumnya, yaitu yang ini. Kita tarik ke small. Sehingga outputnya adalah dari range arsir ini.
Nah, ini kita lakukan untuk R2, R3, R4. Setelah itu kita aggregate, ya. Bukan aggregate. Mungkin dapat hasilnya seperti ini, ya. Nah, ini harus kita diversifikasi, ya. Menggunakan weighted average, ya. Hasilnya adalah 3250. Nanti saya akan juga bagi tunjukkan spreadsheet-nya, ya, untuk perhitungan ini. Baik. Apakah sudah di screenshot? Kalau sudah, saya akan jelaskan untuk Sukamoto method, ya. Oke, udah Pak, udah saya di screenshot. Ya. Thank you. Nah, Sukamoto method itu perbedaan ada di outputnya. Ya. Jadi outputnya itu berupa membership function yang monotonically increasing atau decreasing. Ya. Jadi caranya sama di tiap rule-nya. Tadi misalkan rule yang kedua atau rule yang fast, slow, fast, slow. Misalkan yang R4, ya. Saya akan ilustrasikan untuk yang R4. R4 itu speednya fast, ya. Jadi sama, kita tarik garis RPM-nya 2000 ke sini. Dan temperaturnya 500. Ya. Ini adalah dan low kami. Pas. Pas dan low. Kalau kita tarik garis lagi, pas berarti ini. Oops. Kan yang temperaturnya terpotongnya low, berarti dia di sini. Nah, kita ambil minimumnya, maka ini yang akan memotong. Kemudian outputnya adalah dia large, ya. Jadi kita ambil yang ini large. Terpotongnya ada di sini. Ya. Misalkan yang ini 0,25, ini 0,2, maka sini ada 0,2. Karena kita ambil minimumnya, ya. Jadi weight-nya ini rule 4, berarti weight 4 sama dengan 0,2 dan setnya, ya, set 4-nya sama dengan kita proyeksikan ke sumbu X. Misalkan di sini adalah 3000. Nah, nanti perhitungan output-nya
dengan W1 dikalikan set 1 ditambah W2 kali set 2 tambah sampai W4 set 4 ya, dibagi W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4. Hasilnya akan kita dapatkan seperti ini. Silakan kalau mau screenshot ya, sebelum kita beralih ke metode berikutnya yaitu Sugeno. Jadi untuk fuzzy inference system prosesnya adalah difasifikasi, melakukan inference, inference berdasarkan fuzzy rules yang ada di knowledge base ya. Setelah melakukan inference, kita lihat aggregate-nya dari output-nya. Aggregate dari output, kemudian dilakukan diversifikasi. Ya, untuk dapatkan CRIPS output. Boleh dilanjutkan? Sudah screenshot ya? Syauki udah Syauki. Halo. Udah Pak. Baik. Udah. Baik. Lanjut untuk yang Sugeno method. Nah, Sugeno method ini outputnya berupa fungsi, ya. F1, F2, F3, dan F4. Kalau Mamdani berupa fuzzy output, kalau Sukamoto berupa membership function yang monotonically increasing atau monotonically decreasing. Ya, sedangkan Sugeno, outputnya berupa fungsi, ya, CRIPS function. Prosesnya sama. Misalkan saya pilih rule yang kedua ini. Jadi slow ya, dan low. Nah ini kita proyeksikan dulu. Ya. Speednya adalah 2000 di 2011 ini. Kemudian temperaturnya 500. Jadi ini 2000 ya, 2000 maka proyeksinya kita potongannya yang ini. Dan untuk yang low-nya perpotongannya yang ini. Ya. Misalkan ini 0,2, ini 0,75, maka width-nya, width 2-nya itu sama dengan minimum dari 0,75 dan 0,2. Sama dengan 0,2. Sedang F2-nya adalah ini. F2 sama dengan 2 dikali speednya. Speednya adalah 2000. Balik ke 2000. Minus 4000. Ini sama dengan 0. Ya. Nanti setelah kita lakukan W1, kita kalikan dengan F1, tambah W2, kalikan F2, tambah W3, kali F3, tambah W4, kali F4. Ya. Lalu dibagi dengan weight-nya. W1 plus W2, W3 plus W4. Ini adalah
outputnya. Jelas ya? Silakan screenshot dulu sebelum saya tampilkan spreadsheet-nya, perhitungannya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Saya beralih ke Google Sheet-nya. Ya. Nah, speednya 2000 ya. Kemudian temperaturnya 200, 32.000, maka akan memotong pada fase input slow dinilai membership function 0,75 dan fase-nya di 0,25. Sedangkan untuk temperaturnya ke 500, slow-nya akan 0,2 dan high-nya 0,8. Nah, ini rule-nya R1, R2, R3, R4. Ya. Kemudian kita ambil nilai minimumnya 0,75. Nah, untuk membrani ya, setelah kita aggregate kita ambil maksimumnya. Untuk fase output small membership function-nya setelah kita ambil maksimumnya adalah 0,75 dan yang large itu 0,25. Ya, kita dapat small-nya 0,75, large-nya 0,25. Nah, untuk frequency center fase output small itu di 2000 dan large di 7000. Nah, hasilnya adalah ini dikali ini ditambah ini kali ini lalu dibagi ini tambah ini. Ada pertanyaan untuk Mamdani? Baik, kita lanjut ke Sukamoto. Sukamoto, kita menggunakan weight-nya ya. R1, 2, 3, 4. Kemudian dikalikan dengan projection pada output membership function-nya. Ya. Untuk yang pertama, small itu ada di 32.50. Ya. Kemudian di 6.000, 32.50, dan 3.000. Nah, itu dikalikan ya hasil projection-nya dengan weight-nya. Kita dapatkan ini. Ya. Kemudian ini hasilnya adalah kita jumlahkan dibagi dengan total weight-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Sedangkan untuk Sugeno, Pak, saya mau adalah suatu fungsi ya. Ya, silakan. Saya mau memastikan aja, Halo. Pak. Itu yang di saya mau nanya, Pak. Lebih ke memastikan sih. Itu kayak yang di min weight itu sebenarnya nggak selalu min kan ya, Pak? Bisa max tergantung soal kan ya. Or atau n gitu. Ini harus selalu min. Harus oh, bukan. Selalu min. Kecuali kalau, mau pakai produk ya. Kalau produk bisa juga kan bisa max min ya untuk yang Mamdani atau max produk. Kalau produk berarti harus dikalikan. Ini dikalikan ini. Nah, yang ini Mamdani saya menggunakan max min. Jadi saya ambil nilai minimum. Oke, Pak. Ya nggak tergantung di soal pakai n atau or kan ya. Das? Iya, kalau fase if temperature slow atau high. Oh iya benar.
Jadi tergantung dari soalnya. Tergantung dari rule-nya sebenarnya. Ya. Rule-nya. Kalau rule-nya menggunakan and operator, maka bisa menggunakan min. Ya. Oke, terima kasih untuk klarifikasinya. Kemudian untuk Tsukamoto sudah yang Sugeno, outputnya itu berupa fungsi ya. Jadi ini 0,5 kali speed-nya ditambah 1700 F1-nya. F2 adalah 2 kali speed-nya dikurangi 4000. F3 adalah 0,5 kali speed-nya ditambah 2000 dan seterusnya. Itu kita kalikan weight-nya dengan frekuensinya. Dan dapatkan totalnya kemudian dibagi dengan weight-nya juga. Ya. Oh, Pak, maaf Pak, ya. Saya ingin memastikan lagi Pak. Jadi kalau tadi operatornya kalau pakai N itu pakai min kan ya Pak? Kalau misalnya ya. OR baru max. Iya benar. Oh, oke, okay. Terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi rule-nya kan jika speed-nya slow dan ya, N, temperature-nya high. Tapi kalau rule-nya jika speed-nya slow atau temperature high, maka kita menggunakan max di sini. Ya. Sesuaikan dengan rule-nya. Baik, cukup ya. Misalkan kita beralih ke topik hari ini mengenai genetic algorithm. Ya. Baik, tadi kita sudah review ya mengenai fuzzy set ya, fuzzy logic. Untuk kuisnya ada pembahasan mengenai crisp sets, fuzzy set theory, operational fuzzy set ya, yang intersection, union, complement dan seterusnya. Kemudian fuzzy inference system Mandani, Sugeno dan Tsukamoto. Hari ini kita akan membahas mengenai genetic algorithm. Ya. Jadi algoritma adalah sebuah search teknik ya, used in computing to find approximate solution to optimization and search problem. Nah, cara kerjanya bagaimana? Simulate natural selection where the population is composed of candidate solution. Jadi genetic algoritma ini foundernya adalah John Holland, ya, merupakan algoritma yang imitate ya proses natural selection di alam. Kita bahas dulu mengenai terminologinya. Ya, misalkan ada sebuah individu, ya. Individu ya, yang mempunyai string DNA misalkan direpresentasikan dalam binary number yaitu 00, 01, 01 dan seterusnya. Ya. Nah, sebuah population terdiri dari beberapa individu. Ya. Tentunya tiap individu mempunyai DNA yang berbeda-beda atau gene-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan fitness function? Fitness function adalah evaluation function that we are optimizing. Bisa dari objective function atau penalty function. Yeah. Choosing the right fitness function is an important genetic algorithm design issue. Jadi, bagaimana kita menentukan fitness function dalam suatu permasalahan ya,
dengan menerapkan genetik algoritma itu sangat penting ya. Kemudian ada lagi terminologi mengenai offspring atau child, jadi anaknya. Misalnya ada suatu populasi, kita initialize ya, suatu populasi, misalnya terdiri dari 50 individu, nah nanti dalam prosesnya ada parent selection, ya, crossover dan mutation, kita akan generate offspring-nya atau anaknya dengan jumlah yang sama juga 50. Tentunya offspring ini, anak ini akan berasal dari bibit unggul ya, dari populasi yang sudah ada. Nah, keunggulannya dinilai dari mana? Dari fitness function-nya ini atau fitness value. Jadi kita akan memilih individu-individu dan populasi dengan fitness value yang tinggi. Ini flowchart untuk proses genetik algorithm ya. Mulai dengan encoding ya. Kemudian initialize population, evaluate fitness, dihitung fitness value-nya berapa untuk tiap-tiap individu. Kemudian dicek apakah sudah sesuai dengan kriteria threshold-nya. Fitness value-nya apakah sudah di atas threshold yang ditentukan. Jika sudah, akan sudah selesai. Jika belum, maka ada proses namanya parent selection. Ya. Nah, parent selection ini kita akan memilih individu yang ada di populasi ini dengan fitness value yang besar, ya, tinggi. Kemudian setelah kita pilih, kita matchingkan ya, ada pasangannya. Nah, dari pasangan tersebut kemungkinan terjadi crossover. Ya. Jadi ada bagian DNA dari parent 1 yang berpindah ke parent 2 dan sebaliknya. Kemungkinan juga terjadi mutasi pada gene-nya. Setelah itu kita akan dapatkan populasi yang baru ya, dengan harapan merupakan populasi yang lebih unggul dari populasi sebelumnya. Ya. Kita lakukan evaluasi fitness-nya, lalu berulang lagi prosesnya sampai memenuhi syarat. Nah, kita masuk yang tahap pertama, melakukan encoding. Ya. Ada beberapa cara encoding. Yang pertama adalah binary encoding. Ya. Jadi, every chromosome is a string of bits antara 0 dan 1. Jadi, misalnya kromosom A adalah 1011, 011, 000, 11, dan B adalah 010011, 001100. Ya. Namakan binary encoding. Yang kedua adalah permutation encoding. Ya. Every chromosome is a string of numbers which represent the number in the sequence. Ini masuk ordering problems. Ya. Contohnya kromosom A adalah 153264798 dan B adalah 856723149. Kalau kalian perhatikan di sini, ini lengkap ya, nomor 1 sampai dengan 9, ini juga. Hanya urutannya aja yang berbeda. Ya. Nah, contoh melakukan permutation encoding, kalau kita ingin menerapkan genetic algorithm pada TSP, ya, yaitu traveling salesman problem. Ya, kalian sudah pernah belajar ini ya, TSP, jadinya pada graph. Di apa data structures algoritma. Nah, contohnya adalah kalau traveling salesman problem kita ingin mendapatkan solusi ya. Jadi salesman ini tugasnya adalah mengunjungi kota-kota ya. Misalnya ini kotanya adalah 1 5 3 1 sampai 9 ya. Nah, dia mengunjungi kota hanya satu kali, ya, tiap kota. Nah, tujuannya adalah optimize distance-nya yang ditempuh. Ya. Jadi dari kota satu, selanjutnya dia ke kota mana? Dua atau tiga atau empat dan seterusnya. Ya. Nah, kita ingin cari
optimize rutenya yang diambil. Ya. Nah, ini menggunakan permutation encoding ini. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah value encoding. Every chromosome is a string of some values. Values can be formed of numbers, real numbers, or characters. Ya, bisa berupa number, real number, or characters. Contohnya kromosom A itu berupa real numbers, ya. Sedangkan kromosom B berupa karakter. Back, back, right, forward, left. Ini seperti gerakan dari robot, ya, atau autonomous vehicle. Kita lanjut berikutnya. Nah, setelah melakukan encoding, ya, kita initialize population-nya. Contohnya, initialize population, ya, step-nya step 0, ya. Total populasinya ada 4, ya. Itu saat kromosom indeks 1, 2, 3, 4. Dan tiap individu, ya, direpresentasikan dengan kromosom string yang berupa 8 bit binary number. Terus ya. Setelah melakukan inisialisasi populasinya, kita mendefinisikan fitness function-nya. Ya. Contohnya, fitness value-nya diukur dengan number of ones, ya, in the string. Untuk kromosom 1, number of one-nya adalah 1, 2. Jadi, fitness value-nya adalah 2. Yang 2 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Kromosom ketiga ada 1. Dan keempat adalah 1, 2, 3. Setelah kita definisikan fitness function-nya, ya, cara menghitung fitness value, berikutnya adalah parent selection. Nah, kita kini memilih individu yang ada dalam populasi untuk dijadikan parent bagi offspring berikutnya atau generasi berikutnya. Ya. Nah, yang pertama adalah prolet wheel selection. Selection in this method is proportionate to the fitness of chromosome. Ya. Higher the fitness chromosome, higher the chances of getting selected. Ya. Jadi, kita generate random numbers until the child of chromosome selected. Misalkan ini kromosom 1, ya, mempunyai probability yang lebih besar, ya. Sehingga kalau roulette-nya kita putar ini, ya, dan kita ada panahnya di sini, maka ketika berhenti, kromosom 1 ini mempunyai probabilitas lebih besar dibandingkan yang lainnya, ya, karena areanya dia lebih luas. Nah, areanya ditentukan dengan fitness value-nya. Jadi kalau fitness value-nya tinggi, dia akan mempunyai probability terpilih lebih besar, ya, untuk jadikan parent. Jelas ya? Kita lanjut. Cara yang kedua adalah rank selection. Ya. After sorting the chromosome on the basis of their fitness, rank is assigned to them. The best chromosome gets rank N, number of chromosome, ya, and the worst chromosome get rank 1. Jadi fitnessnya value berapa, diurutkan yang paling besar berapa, yang paling besar. Maka dapat ranknya 4. Yang paling kecil berapa? Nih 1. 1,4. Apa ranknya? 1. Ya. Jadi kemungkinan terpilihnya, ya, kalau kita jumlahkan ini, ya, 4, 2, 6, ada 10, maka kemungkinan kromosom 1 terpilih ada 4 per 10,
atau 40%. Sedangkan yang ini 1 per 10 atau 10%. Ya. Jadi rank yang paling besar, kemungkinan terpilihnya paling besar. Ini untuk rank selection. Berikutnya adalah tournament selection. Nah, untuk tournament selection ini, ya, 2 chromosomes of current population chosen randomly. Ya, whichever has the higher fitness is copied to the mating pool. Repeat this process until the mating pool is full. Jadi kalau tournament selection, ya, secara random kita pilih ambil 2 dari populasinya. Misalkan yang terpilih adalah 2 dan 7. Lalu kita bandingkan nilainya. Ini 5,8 dibandingkan 3,2. Ini lebih besar. Maka yang dipilih adalah 7. Ya. Radio berikutnya misalnya yang terpilih adalah 2 dan 5. Kita bandingkan. 5 adalah 1,2, 2 adalah 3,2. 2 lebih besar, maka yang masuk dalam mating pool berikutnya adalah 2. Ya. Jelas? Kemudian ronde berikutnya, misalkan kita harus pilih 4 ya. Ada 1 dan 7. 18,2, 75,8, maka yang masuk adalah 1. Dan seterusnya. Ya. Sampai mating poolnya penuh. Kita lanjut. Ya, ya, kasus yang pertama, gunakan roulette wheel, ya. Kromosom stringnya ini, fitnessnya ini, tadi definisi dari fitness value-nya adalah jumlah 1, ya, pada kromosom string. Nah, selection probability-nya, kalau kita jumlahkan ini, adalah 12. Maka, selection probability untuk kromosom indeks 1 ada 2 bagi 12. Atau 1. Nah, kemudian kita susun kumulatif probability-nya. Ya. 0,17 ini adalah dari 0,17 ya ditambah dengan 0,5. Ini adalah 0,67 tambah dengan 0,08. Ini adalah 0,75 ditambah 0,25. Ya. Dan probability distribution function-nya adalah 0 sampai 0,17, 0,17 sampai 0,67, dan seterusnya. Ya. Nah, misalnya kita generate 4 random number, ya. Yang pertama muncul adalah 057. Berarti 057 ada di sini. Maka yang dipilih adalah 2. Ya. Oke, bilangan random berikutnya adalah 0,1. 0,1 ada di sini. Maka yang dipilih adalah ini. Berikutnya 043. 043 ada di sini lagi. Ya, jadi ini 2 kali. Berikutnya 0,8. 0,8 ada di sini. Kali 4. Jadi dengan roulette wheel ini kita peroleh individu yang akan dimasukkan ke mating pool. Ya. Pasangan pertama adalah 2 dan 1. Pasangan kedua adalah 2 dan 4. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh lanjut ya. Pak. Pak. Ya. Untuk jangan. Kromosom string itu dari soal apa gimana ya, Pak? Iya, nanti didefinisikan. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Kalau kalian ingin menerapkan generic algoritma di kasus yang lain, ya kalian harus melakukan encoding sendiri ya. Yang paling tepat itu apa? C
Contohnya seperti traveling salesman problem tadi. Maka menggunakannya permutation encoding. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah parent selection, kita lanjut ke crossover. Ya. Pak, ke crossover, Pak ada yang namanya, ya? Itu, silakan. Untuk generate random number-nya itu bebas kan ya nanti kalau di nanti kalau jawab soal atau ditentuin biasanya Pak? Pak, bisa dikasih ini. Ya. Oh, udah dikasih. Random ya. Number-nya nanti, ya. Kalau bebas nanti jawabannya beda-beda semua. Sulit untuk mengkoreksinya, ya. Jadi nanti sudah diberikan. Tapi kalau nanti kalian mengaplikasikan ini, tentu menggunakan random number function, ya. Untuk generate random number-nya. Kita lanjut crossover. Nah, crossover, ada yang namanya crossover rate, atau crossover probability. Ya. Jadi kita tentukan dulu. Crossover rate-nya itu berapa. Kemudian kita generate number antara 0 dan 1. Jika R, random number yang muncul, lebih kecil atau sama dengan crossover rate-nya, maka terjadi crossover. Jika R-nya lebih besar dari crossover rate, maka tidak terjadi crossover. Yang tipe pertama ada single point crossover. A cross site is selected randomly on the line of the method string. Bit next to the cross site are exchanged. Ya. Misalkan ini ada bit 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terjadi crossover pada setelah bit 5. Dan ini akan ditukar. Pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas. Hasilnya seperti ini. Ini untuk single point crossover. Berikutnya adalah two point crossover. Ya, ya ada dua. Ini satu, ini dua. Nah, yang berpindah adalah ini. Two point crossover, berikutnya ada uniform crossover, ya. Mana bits are randomly copied from the first or from the second. Cara menentukan mana yang akan di copy, ya. Itu kita menggunakan masking. Nah, maskingnya ini juga randomly generated. Jadi jika 1, maka yang dipilih dari parent 1. Jika 0, maka dipilih dari parent 2. 1-1, berarti ini tetap ya. Dan ada fungsi ini. Berikutnya adalah yang 0 dari parent 2. Ini crossover-nya. Nah, ini adalah arithmetic crossover. Contohnya, yang ini adalah A, hanya misalnya 0,2 dikali C dari I, ya I-nya ini, misalnya ini I, ini C. Ini ada 0,1, lalu ditambah 1 minus 0,2 dikali C, C. C-nya ada 0,3. 0,02 ditambah 0,8 dikali 0,3. 0,02 ditambah 0,24. 0,26. Ya. Jadi
Sijen ada individual from the parent generation. Sijen plus one ada individual from child generation. A, the weight govern dominant individual in the reproduction. Dari antara 0 dan 1. Kita lanjut ya. Nah, untuk contoh crossover, ya. Tadi udah dipilih ya pasangannya. Yang pertama adalah 2 dan 1. Misalkan generate random number-nya adalah 0,4. Nah, 0,4 lebih kecil dari crossover probability-nya atau crossover rate. Maka terjadi crossover. Ya. Dan kalau kasus yang kedua, yaitu 2 dan 4, R-nya adalah 0,8. 0,8 lebih besar dari crossover rate-nya, sehingga tidak terjadi crossover. Random number 1 sampai L ya, to define crossover point-nya. Misalkan crossover point-nya ada 2. Ya. Crossover point-nya 2, maka ini 1, 2, ya, crossover-nya terjadi di sini. Nah, untuk yang pair yang pertama, 1, 2, 2, itu terjadi crossover, ya. Sedangkan untuk 5 dan 6, oh bukan, ini yang hasil crossover-nya ya. Hasil crossover-nya dari ini pindah. Ini pindah. Itu yang pair yang kedua tidak jadi crossover, maka tetap ya. Pairnya jadi. Setelah crossover, kita proses mutation. Bagaimana? Ya. Tergantung dari mutation rate-nya berapa atau mutation probability-nya. Biasanya nilainya kecil ya, 0,001 gitu. Nah, untuk mutation sendiri bisa bit inversion, ya. Mana selected bits are inverted. Kalau 0 berubah jadi 1, kalau 1 berubah jadi 0. Ya. Contohnya ini terjadi pada bit di depan, ini ya. Sini. Nah, tipe mutation yang kedua adalah order changing. Ya. The two numbers are selected and exchanged. Contohnya ini. Ini ditukar posisinya. Jadi ini dan ini. Ini juga ditukar posisinya. Nah, tadi yang kita bahas mengenai permutation encoding. Maka mutationnya akan menggunakan order changing ini. Ya. Ini tadi contoh reference assessment model. Ini contohnya permutation rate-nya adalah 0,01 untuk first pair-nya. Ya. Shoki, tolong dimute dulu Shoki. Ya, kita lanjut. Ya. Jadi mutation rate-nya ya 0,01. The first pair, tadi hasil dari crossover ada 5 dan 6.
Misalkan random number-nya untuk yang 5 ini 0,04, dia lebih besar dari 0,01, maka tidak terjadi mutation. Untuk yang kedua juga lebih besar dari 0,01, tidak terjadi mutation. Yang ketiga lebih besar dari mutation rate-nya, tidak terjadi mutation. Yang keempat ini lebih kecil, maka terjadi mutation. Nah, mutation misalkan terjadi pada bit yang ini. Berubah jadi ini, sehingga kita dapatkan ini, dan ini kita coret. Jadi hasil akhirnya pada generasi pertama, ya tadi generasi 0 kan inisialnya, adalah 5, 6, 2, dan 7. Mutation, mana 27, ya. Jadi hasil dari crossover ada 5, 6, 2, dan 4. Ya. Ya. Tidak terjadi mutation. Maka 56 tetap ya. Dan kali 2 juga tidak terjadi mutation. Yang terjadi mutation adalah 4. 4 berubah menjadi 7. Nah, setelah itu kita dapatkan populasi yang baru. Jadi awalnya ya, adalah 1, 2, 3, 4 ya. Terdapat parent selection, crossover, dan mutation. Kita dapatkan generasi yang baru ya. Itu 2, 5, 6, 7. Ini 2 masih yang dari yang lama. Dengan 5, 6, 7 merupakan hasil dari crossover dan mutation ya. Nah, important parameters, population size, variation function, ya, fitness function-nya, crossover rate-nya berapa, dan mutation rate-nya berapa. Ya. Bagi acuan, ya, menurut De Jong, population size-nya 50, crossover rate-nya 0,6, dan mutation rate-nya 0,01. Lalu menurut prevent state, ya, population size-nya 30, crossover rate 0,95, dan mutation rate 0,01. Nah, apa dampaknya pada mutation rate? Jika mutation rate-nya nilainya terlalu besar, maka akan fluktuatif ya. Akan fluktuatif hasilnya, fitness function. Sehingga tidak bisa converge. Kalau nilai kecil, maka dia akan bisa converge ke suatu nilai. Ini adalah fitness value-nya. Nah, population-nya kalau terlalu kecil, akan scope-nya akan sulit mencapai nilai yang optimum ya. Sedangkan kalau terlalu besar, itu akan kita punya batasan pada CPU-nya, pada komputasi dan memorinya. Ya. Crossover rate itu yang perpindahan ya dari parent satu ke parent berikutnya DNA-nya. Nah, sekarang kalian coba kerjakan contoh ini ya. As a simple example, imagine a population of 4 chromosomes, each with 4 bits ya. Also imagine a fitness function, definisinya adalah f of x, x kuadrat plus 2x. The goal is to optimize, in this case maximize, the fitness function over the domain. Ya. Ada 4 individu, ya. 1, 2, 3, 4, kromosom stringnya ini,
Nah, ini kan dari binary ya, binary number harus konversi dulu ke decimal number. 0010 itu sama dengan berapa? Decimal number yang equivalent dengan binary number 0010 berapa? Ingat binary conversion, ya, ini 4 bit, berarti 2, Pak. 2, ya. Kemudian 0001 sama dengan 1. Ya. 1. 0100 sama dengan 4. 4. Ya. 0011 sama dengan 3. Ya, jadi ada X-nya. Jadi kalau X-nya sama dengan 2, maka F of X sama dengan 2 kuadrat. Ya. X kuadrat. Plus 2X. Kalau F-nya 2, maka 2 kuadrat tambah 2 kali 2. 4 tambah 4, 8. Ya. Nanti tadi diberikan, ya. Pilihannya adalah parent selection-nya menggunakan roulette wheel, generate random number-nya dikasih, ya. Kemudian crossover, crossover rate-nya 0,6, random number 0,3, 0,5, terjadi pada 2 dan 3, ya. Kemudian mutation rate-nya 0,01 random number ini inverse bit invernya on the third bit. Ya. Baik, silakan kalian kerjakan dulu ya. Nanti kita bahas sama-sama. Terima kasih. Sebelumnya ada pertanyaan? Oke, silakan kerjakan. Ya udah ya. Ya silakan. Nanti bisa dilanjut ke teman-teman yang lain. Oke, ini Pak. Ini FV itu maksudnya tuh fitness value, SP ya. Itu CP itu cumulative probability, PDF itu probability distribution function. Ya. Nah, ini kan random number-nya kan 0,2, 0,4, 1, 0,83, 0,65. First pair-nya itu 2 sama 3. Soalnya yang kedua itu, yang random number kedua itu ada di range 0,16 sampai 0,2. Maksudnya 3 dan 2. Soalnya 0,41 kan ada di range 0,22 sama 0,7. Yang 2 itu ada di 0,16 sama 0,22. Jadi untuk first pair itu masih 2 dan 3. Nah, second pair-nya itu 4 dan 3. Soalnya 0,83 itu ada di range 0,7 dan 1. Terus yang ketiga itu range-nya ada di 0,22 sama 0,7. Nah, untuk first pair-nya itu kan R-nya sama dengan 0,3. Tapi karena crossover rate-nya itu 0,6 dan 0,3 itu kurang dari 0,6, ya tidak ada crossover. Sedangkan second pair ada. Hah? Sorry. Harusnya ada. Karena dia lebih kecil sama dengan crossover rate-nya, maka terjadi crossover. Kalau lebih besar, tidak terjadi crossover. Oh, berarti saya kebalik ya, Pak, ya. Oke, Pak. Ya. Oke, makasih, Sophie. Ya. Baik, ada yang lainnya?
Saya beri kesempatan lagi ya, 15 menit lagi ya. Kalau bisa sampai selesai, dapatkan new population-nya. My bad.
Hendra, Wendy, ada Pak. Wendy, Hendra Wijaya. Wendy itu. Saya Pak. Ya. Dewa Nyoman. Dewa ada Dewa Nyoman Krishna Abhinaya. Tidak ada ya. Dewa tidak ada. Tanya mohon bantuannya untuk verifikasi. Baik, terima kasih Tanya. Ya Pak. Baik, kita bahas saja ya. Saya sudah buat ini. Itu exercise-nya. Jadi tadi yang selected parent selection-nya ya, kita dapatkan ini ya. Karena ini 0,2 ada di range sini ya. 2 041 di range ini 3 ya. 0,83 ada di sini itu 4 0,5 ada di sini ini 3. Ini saya copy lagi kromosomnya 2 ya. 3 dan seterusnya. 2 3 2 dengan 3 4 dengan 5 ya. Lalu di matchingkan crossover dan nomor 3 di bawah 0,6 maka jadi crossover. Crossover point-nya di 2 sehingga dapat string yang baru ya. Jelas ya di sini ya. Kemudian ketika ada random number 0,5 itu juga di bawah crossover probability atau crossover rate-nya 0,6 terjadi crossover. Crossover point-nya ini 3 sehingga kita dapatkan ini. Setelah itu mutation
mutation rate-nya 0,01, random number-nya ini. Yang hijau ini yang di bawah sama dengan mutation rate-nya, sehingga terjadi mutation. Ya. Mutation-nya terjadi pada bit ketiga. Kalau dihitung dari bit 1 itu paling kanan, 1, 2, 3, maka jadi pada bit ketiga. Ini 1 berubah menjadi 0. Ya. Sehingga kita dapatkan new population-nya ya, dengan kromosom string seperti ini. Ada pertanyaan? Screenshot bentar, Pak. Ya. Yeah. Pak, sorry. Yang crossover-nya boleh jelasin lagi ya, Pak? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bentar ya. Crossover. Ini pair ya. Pair yang pertama adalah misal warnanya saya bedakan aja. Ini pair yang pertama. Ini pair yang kedua. Ya. Nah, random number ini ada 0,3. Persyaratannya terjadi crossover, ya, ketika random number-nya less than equal to crossover rate-nya, yaitu 0,6. Ya. Jadi ini terjadi crossover, ini terjadi crossover. Nah, di soal ditentukan bahwa crossover untuk yang pair yang pertama itu ada di poin 2. Sehingga kita bisa tarik garis ya di sini. Kita pisahkan 2, 0,0 dan 0,1. Ya. Sehingga 0,0 masih tetap 0,0 dan 0,1-nya pindah ke bawah. Sehingga yang ini 0,0,0,0, yang bawahnya 0,1,0,1. Kemudian yang pair yang kedua terjadi crossover dan crossover point-nya 3. Berarti yang di-swap adalah bit yang paling belakang. Ya. Itu dan 0. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Ini indeksnya random. Terjadi mutation pada bit ketiga. Kalau kita hitung bit pertama paling kanan, jadi 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3 itu 1, 1 berubah jadi 0. Ya. Terus 1, 2, 3 itu 0, berubah menjadi 1. Baik, masih ada sedikit waktu. Kita coba word guessing ya. Nah ini kalian coba predik ya, sebuah kata dalam bahasa Inggris yang tadi jadi 7 karakter ya. Huruf besar huruf kecil tidak masalah ya, case insensitive. Saya akan share ini, kalian coba isi ya. Saya share di chatnya. Ini kita ada sedikit permainan ya, untuk belajar mengenai genetic algorithm. Silakan isi 7 karakter, ya, satu kata jadi dari 7 karakter dalam bahasa Inggris. Mau acak juga boleh, silakan alfabetnya.
Nanti kita akan hitung skornya berapa. Fitness value-nya itu adalah jumlah karakter yang matching dengan hidden word-nya tadi. Silakan ya, isi aja. Tebak aja. Mau alfabet random juga boleh. Jadi saya mau simulasikan ini kita membuat initialized population ya, untuk kromosomnya. Nah, kromosomnya itu jadi dari alfabet ya, A, B, C, D, sampai Z. Silakan isi aja, ini hanya game ya, permainan aja. Oh, Pak, ini diisi ya? Oh, maaf, Pak. Gak bisa ya? Bukan, Pak. Ini diisinya 7-7-nya karakternya atau boleh 3 doang, Pak? Semuanya 7 karakter. Oh, oke, Pak. Siap. Makasih, Pak. Bisa diedit nggak? Oh, bisa, Pak. Tapi masih viewer ya, saya harus edit dulu. Bisa edit. Udah saya ubah jadi editor. Jadi silakan ketik karakternya apa. Udah bisa di edit belum? Ya, silakan isi. Ini harus 7 banget nggak sih, Pak, kata-katanya? Atau bebas? Bebas sih, tapi sebaiknya 7 ya. Karena hidden word-nya itu terdiri dari 7 karakter. Mau random juga boleh. Ya. Asalkan karakter A, alfabet. A sampai Z. Saya kasih waktu 1 menit lagi.
Oke, cukup ya. Saya akan buka skornya. Oke, baik. Saya akan buka skornya. Ini ada skor tertinggi ini, Risanti, ya, ada 7 poin. Ini dapat 2 poin, ya. Artinya ada 2 karakter yang matching. Ini 7 karakter, 7-7-nya matching. Ya. Ini 7, ini 2. Nah, karena ini sudah memenuhi syarat ya, 7, berarti sudah selesai prosesnya. Tapi jika belum, maka kita akan memilih ya, string yang mempunyai nilai skor yang tinggi untuk dipilih dalam parent selection. Ya. Jadi katanya memang benar, academy. Kalau boleh tahu, Risanti mendapatkan ini dari mana? Dari ngecek ini atau tebakan? Ya. Tiba-tiba kepikiran aja, Pak. Oke, okay, good. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Kita buat populasi, lalu kita hitung fitness value-nya berapa. Ini kebetulan dapat langsung ya, skor tertinggi ya. Sehingga tidak perlu iterasi berikutnya. Jika perlu iterasi berikutnya, maka kita akan memilih ya dengan melakukan parent selection. Ya. Tentunya yang akan terpilih kemungkinan besar yang fitness value-nya yang besar. Ya. Oke. Okay. Demikian, ini hanya simulasi aja. Semoga kalian lebih memahami prosesnya. Ya. Untuk selanjutnya, saya akan share. Ini ada Python code. Ini merupakan supporting material ya, dari textbook-nya. Ya, textbook yang kita gunakan adalah Artificial Intelligence and Modern Tools ini. Ya. Kalian bisa download. Ya. Nah, kalau kita jalankan ini nanti ada tentang genetic algorithm ya, ini. Prosesnya crossover, mutation, selection, implementation di sini. Mutationnya initial population, ya. Nah targetnya yang kata yang akan kita tebak adalah genetic algorithm. Bagaimana caranya, ya, algoritma ini menemukan kata targetnya. Di sini maksimum population 100, ya. Kemudian mutation rate-nya 7%. Fitness function-nya, ya, jumlah karakter yang sama. Ya. Initialize, parent selection, recombine, mutate. Populasinya, current test-nya. Kita lihat sekarang kita akan generate sampai 1200 ya generation. Nah, kita lihat ya, kita coba jalankan. Generation ke 80, 100, fitness-nya 13, 12 ya. Masih fluktuatif, tapi tidak ada yang konstan ya.
mendapatkan targetnya. Oke, ada yang mau tanya kan? Silakan kalau kalian mau download, ada ini di textbooknya, bagian dari textbooknya. Baik, apakah ada yang mau tanyakan? Jangan lupa ada quiz ya. Atala dan Musulman ya, saya mohon hubungi saya ya terkait dengan proyek ya. Sayang kalau kalian tidak mengerjakan proyeknya, Apa ada yang mau tanyakan terkait topik hari ini ataupun project ataupun topik sebelumnya? Jika tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri sesi hari ini ya. Silakan jika meninggalkan di Zoom meeting ini. Jangan lupa untuk kuisnya closing time seperti biasa hari Jumat. Dan minggu depan kita akan membahas mengenai neural network, yaitu topik terakhir sebelum minggu ke-14. Untuk group project presentation.